Yang kita perlu ingat ya, maka jiran ni apabila menerima pemberian, sesuatu pemberian daripada jirannya yang berupa kuah, maka dia sepatutnya apa katanya? Alhamdulillah, jiranku tunaikan hak, maka aku tak boleh tuntut dah. Ha, ni dia tunaikan sunnah Rasul. Ha, tu ya. Jangan duk kata je kuah saja. Baik tak ya pagi? Ha, tu kata. Baik tak ya pagi dah. Kita belilah roti cicah kuah tu ke, atau rebuslah telur buh 2 3 biji dalam tu buat isi. Kan? Ini semua kaedah yang Nabi bentuk pada kita. Tapi kalau kita tak mau ikut, memang habis. Memang habis. Nabi pesan apa? Tolonglah. Apa tolong? Tolong kepada orang yang sudah mati, terutama kedua ibu bapamu, dengan doa anak yang soleh, sadaqatun jariyah, dan ilmu yang manfaat. Kita pula tak pakai ayat tu. Bagi duit lah kat AJK. Ha, jumpa Tok Imam. Tok Imam ni ada RM500. Ha, tolong buat tahlil bagi arwah ayah. Ha, belagak bukan main. Arwah ayah siapa? Ayah awak-awak lah baca sendiri. Apa saya suruh Tok Imam baca? Yang Tok Imam dengan AJK pun satu perkara. Sebab apa? Welfare, makan free. Patutnya kena bagi peringatan. Yang nak baca untuk dapat mak bapak dia siapa? Anak lah. Anak lah baru mak bapak dapat. Lah ni anak sombong. Dia tak main masjid, dia bagi duit ya. Kita pun pulun. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Wa ila arwahi ... binti ... kita sebut gitu. Ha ya. Anak duduk mana tu? Tu, anak duduk dekat ICT. Jalan ICT. Ha tu, Islam tak suruh hak yang tu. Patut kita kena bagi penerangan. Kita bagi penerangan. Dan paling buruk sekali bila? Bulan Ramadhan lah. Bulan Ramadhan tak dan masuk bulan Ramadhan. Bulan Rejab AJK dah mesyuarat. AJK dah mesyuarat bulan Rejab. Ni tak lama Rejab lah. Ha, ya? AJK mesyuarat-mesyuarat. Dia kata, ish, tahun ni kena buat borang tahlil banyak sikit lah. Apa say? Tahun lepas dapat untung banyak. Tu dia meniaga. Masjid pun meniaga. Ha, nampak tak? Siapa suruh buat borang? Kalau orang nak sedekah, sedekahlah. Dan yang paling buruk di borang tu tulis setiap arwah RM 10 ringgit. Lebih teruk meletakkan harga. Jaga-jaga takut amal kita sia-sia. Ya. Oleh itu kita perbetulkan. Kalau yang simple tu tak boleh betul, macam mana nak jaga sebuah negara, negara Islam? Macam mana nak bentuk negara kita menjadi seperti negara yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Sifat Nabi itu hanya bukan seorang Nabi. Kita ni dia bukan hanya seorang Nabi. Maksudnya kita ada tak sifat itu? Ada sifat al-ulama warisatul anbiya. Khalifah dia perlu buat apa yang Nabi suruh. Kemudian kita perlu ada jiwa seorang ahli politik, iaitu jaga agama, jaga umat Islam, jaga negara Islam, jaga qaryah Islam. Dia kita kena jaga. Dan kita perlu jadi orang yang bijaksana sedaya upaya seumpama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijaksana macam mana? Bijaksana dalam menangani. Menangani maksudnya kalau kita nak tangkap khalwat, Nabi tak suruh kita pi intai orang. Tak ada disebutnya perkara tajassus tu. Ini dilarang oleh Rasulullah dan berlaku zaman Saidina Umar yang begitu hebat. Umar tak jadi. Walaupun depa duduk dalam rumah duduk minum arak. Lepas tu sahabat tu kata, "Ya Umar, kita buat kerja yang Rasulullah tak suruh ni." Akhirnya orang jadi kerja jadi tak tentu halah. Tak tentu halah pi mengintai, merata-rata. Lepas tu masuk dalam YouTube. Masuk dalam YouTube. Tangkap orang khalwat, sepak terajang, bumbang, bumbang, bumbang. Orang yang sepak pun tadi semayang maghrib pun tak. Tu yang pi tangkap tu. Sebab tu hati-hati. Kita tu jadi wakil saja. Buatlah cara dengan betul. Jangan duk pi katuk orang merata-rata macam tu. Orang yang beriman sentiasa sabar. Allah pun bagi dia panjang umur walaupun dia buat berzina tu. Allah bagi dia panjang umur. Yang kau pergi pijak-pijak, berdarah-darah, patah tangan orang buat apa? Ha, itu kaedahnya. Ya, kaedah tu kita kena faham. Jadi kita perlu bagi sifat tu, bijaksana tu kita perlu ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi seorang negarawan. Orang yang cinta kepada negaranya, orang yang bawa negaranya supaya taat kepada Allah. Ini perkara yang seterusnya. Kemudian disebut oleh DB McDonald. Tu, kita kalau sebut McDonald apa lagi? Double Big Mac. Oh tu. Okay, double Big Mac itu.
Ha, tu yang badan tak rupa nak turun. Kata D.B. McDonald, di sini, iaitu di Madinah, telah terbinanya negara Islam yang pertama dan telah diletakkan prinsip-prinsip asas bagi undang-undang Islam. Terbinanya negara Islam, Islam dah ada dah, dan sudah ada prinsip asas dalam undang-undang Islam. Bila ada foundation, maka amatlah mudah kita zaman ni nak ikut. Senang dah, sangat senang dah. Cuma ada khilaf saja. Hukum hudud ni nak bagi tahu juga. Hukum hudud, bila sebut hukum hudud, jangan duk kata rejam, jangan duk kata itu, jangan duk kata ini. Kita cerita tentang hukum hudud adalah nak cerita tentang keadilan, sifat kemaafan daripada sejarah-sejarah yang telah yang Nabi lakukan. Bukan duk cerita ha, potong tangan. Macam mana Akio nak masuk Islam? Oh, boleh potong ah, potong. Orang tu baru nak masuk Islam, hang suruh potong. Itu bukan kaedah Islam. Biar pergi dia masuk Islam dulu, potong nantilah. Nantilah bila dia nak menikah besok ha. Akiong, you mau kahwin ah? Eh, kita pergi potong dulu mau. Kata pujuk ah. Ini potong ah, potong langsung tak jadi. Ha ni eh. Jadi kita kena cerita tentang keadilan. Dan Islam yang hebat bukan nak cerita tentang benda-benda yang keras sebab orang yang tak faham. Bukan kata orang bukan Islam tak faham tentang hudud. Malah orang Islam sendiri pun dia tak mau faham. Dan dia tak mau mengaji. Masalahnya kalau dia mengaji, insya-Allah dia faham. Kalau dia mengaji, dia baca Quran, dia baca hadis, dia akan jadi manusia yang sami'na wa ata'na. Selesai. Innamal mu'minun, orang yang beriman apabila dia diajak kepada Allah dan Rasul, maka mereka menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Surah An-Nur ayat 51 kan. Duk cerita daripada awal lagi. Maka kalau kita jadi ni sami'na wa asaina, kita lebih kurang macam perangai Abu Jahal dengan Abu Lahab kan. Jadi sebab itu tengok ya, kata orang-orang Inggeris ni, kemudian Sir T. Arnott pula dia berkata, Nabi pada masa yang sama adalah ketua agama dan seorang ketua negara. Nabi ni dia dua-dua pegang. Agama dia jaga, negara dia jaga. Kenapa negara jadi hebat? Kenapa negara dapat rahmat? Sebab agama jaga negara. Bila agama jaga negara, Allah jaga negara. Bila Allah jaga negara, maka kita terpelihara daripada benda-benda yang salah, kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi kalau kita cuba nak jaga sendiri, tak serah kepada Allah, maka kita tidak mampu. Jaga anak pun tak mampu. Depan kita kena punya lembut, pijak semut pun tak mati. Terlepas pi ke ICT, gajah pun mati oh. Tu anak kita jadi pelik semua tu. Depan kita bukan main bagai nak rak punya lembut. Ya. Tuan-tuan, baru ni saya Allahuakbar sedihlah. Kita pergi sekolah menengah. Ada satu sekolah menengah. Kemudian hari tu ustaz pi ceramah. Tapi kebetulan pula pengawas-pengawas buat spot check hari tu. Ha, tak apalah, dia pun buat spot check, dundang-dundang tangkap, dapat 13 handphone. 13 biji handphone. 8 daripadanya perempuan. Kemudian dibawa grup ni dalam ceramah kami, dalam ceramah, dan kemudian kita check lah dalam tu. Check apa ada tuan-tuan. Dalam tu ada 7 video seks. Pelajar di antara umur 13 tahun sampai 15 tahun. Tu. Salah siapa? Mak bapak tu dulu. Mak bapak duit banyak. Dia duit banyak. Dia bagi ikut suka hati dia, sedangkan kekuatan anak tak mampu. Dia bagi apa kita panggil? Handphone yang mampu buat macam-macam. Sepatutnya pada anak-anak, bagi handphone yang biasa tu sudah. Sekadar boleh SMS, call dan alarm, boleh bangun tahajud. Dah cukup lah. Itu kalau bangun lah. Ini sebab mak bapak tu, dia tak fikir. Dia fikir dia duit banyak. Dia terlupa pasal duit tu Allah Ta'ala bagi. Suruh dia jaga amanah. Bukan suruh bagi ke anak ikut suka hati. Nah, dia beli tu dia. Nalar ke? Basak macam ni, pegang pun tertutup telinga. Tuan-tuan, kita tengok Allahu Akbar. Dan yang paling sedih sekali, seorang perempuan simpan rokok boyfriend dia dalam bra dia. Tu punya hebatnya. Eh, akhirnya cikgu terpaksa buat body checking. Asyik baik tak pakai alat yang macam KLIA tu. Oh, tu dia.
punya teruknya. Kita duk nampak lah, kita tak ada apa-apa lah. Niaga untung, duit makin banyak. Tapi yang rosak siapa? Generasi kita semakin rosak. Kenapa? Sebab kita tak menggunakan Quran. Sebab kita tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat rahmat hasil daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu doa tu yang kalau selalu tuan-tuan cuba ingat ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tak lupa dia doa yang pertama, ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari. Lapangkan alam rumah tanggaku supaya Allah rahmat isteri, suami dan anak-anak. Biar Allah yang jaga mereka. Kalau kita nak jaga tak mampu. Wa barikli fi rizqi, berkatilah rezekiku. Bukan banyakkan rezekiku dah. Berkatikan, berkati rezeki. Jadi itu dapat keindahan ya. Sebab tu kita, saya bila saya kaunselor jemputan di beberapa kolej, universiti dan sebagainya, bila kita jumpa kesianlah tengok, sangat-sangat kesian. Sebab apa? Perilaku anak-anak itu, anak duk tipu mak bapak sentiasa sebab mak bapak jadi bodoh. Ha, mak bapak bagi tu dia punya hebat-hebat, dia pergi download saja. Dia download macam-macam, kita pun terkejutlah. Kita pun terkejut, pelik-pelik. Sepatutnya kita bagi dia kekuatan agama terlebih dahulu. Beri dia yang agak-agak patut dia terima. Tapi nak buat macam mana? Nikmat Allah bagi banyak, kita terpedaya dengan nikmat kita. Itu ya, kita terpedaya. Oleh itu kita harus hati-hati sebab rosak generasi kita.